Ya, saudara, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kampar hingga bulan Juni 2023 telah mencatat 49 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kampar. Komisi 2 DPRD Kampar memanggil dinas bersangkutan untuk rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kampar Habibur Rahman. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Rabu pagi menggelar rapat kerja bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar selaku mitra kerja Komisi 2. Rapat kerja ini selain membahas serapan anggaran, juga membahas tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi hingga semester 1 tahun 2023. Rapat dihadiri langsung Kepala Dinas DPP KB P3A Kabupaten Kampar, Edi Afrizal, bersama beberapa orang kepala bidang. Rapat juga dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kampar Habibur Rahman yang didampingi oleh Sekretaris Komisi. Dalam penyampaian, Kepala Dinas DPP KB P3A Kabupaten Kampar, Edi Afrizal, mengaku untuk serapan anggaran hingga semester 1 tahun 2023 ini masih rendah. Dan selain itu, ia juga membenarkan ada tren kenaikan dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari Januari hingga Juni 2023. Hingga semester 1 ini saja sudah ada 49 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kampar. Dan seluruhnya telah ditangani oleh Dinas DPP KB P3A Kabupaten Kampar bersama pihak kepolisian. Dengan adanya tempat kita di Komisi 2 membawa suatu angin segar bagi kita, bagaimana Komisi 2 mendorong kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kampar. Tentunya salah satu masalah itu masalah stunting, kemudian masalah kekerasan terhadap anak. Namun demikian program itu telah kita lakukan sama-sama mungkin. Memang ada permasalahan-masalah yang harus kita selesaikan nanti, sehingga nanti ke depan program ini bisa terrealisasi secepat mungkin dan kekerasan dan stunting bisa kita kurangi, kekerasan terhadap anak bisa kita tangani bersama. Untuk angka kekerasan anak sendiri tahun ini udah berapa nih Pak yang dilaporkan? Ya, yang tahun ini sampai dengan bulan Juni sebanyak 49 kasus. Alhamdulillah sudah kita tangani semaksimal mungkin. Mungkin kita terus berupaya nanti kasus-kasus ini bisa kita selesaikan sebaik mungkin. Ya. Untuk capaian serapan anggaran sendiri seperti apa Pak di dinas? Ya, di dinas serapan masih rendah, yaitu 22,5%. Tentunya dengan serapan ini kita akan percepat nanti menggeser kita nanti seluruh pemegang kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dengan menggunakan anggaran yang telah tersedia. Sedangkan anggota Komisi 2 DPRD Kampar dari fraksi Partai Golkar, Agus Chandra, menyampaikan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi ini. Selain jumlah kasus meningkat, namun anggaran yang disediakan oleh pemerintah sangat minim. Dari laporan pihak dinas untuk tahun 2023 ini, anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat hanya untuk 57 kasus. Sedangkan hingga Juni ini, kasus yang telah mereka tangani sebanyak 49 kasus. Maka jika kondisi ini dibiarkan, ia yakin sampai akhir tahun 2023, penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kampar akan tidak berjalan maksimal, sebab tidak didukung oleh anggaran. Itu terungkap bahwa ada bantuan keuangan dari pemerintah pusat itu untuk penanganan kasus anak dan kekerasan rumah tangga itu untuk 57 kasus. Sementara sekarang kasus sudah berjalan itu lebih dari 40 kasus. Ya. Oleh karena itu tentu serapannya banyak, tinggal sedikit. Sekarang sudah bulan 6. Nah, ketika kami tanyakan untuk dana pendampingan dari APBD Kampar itu tidak ada. Nah, ini juga menjadi perhatian kita karena berdasarkan data yang lama itu ada 100 lebih kasus setiap tahunnya ditangani oleh teman-teman KPA tadi itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi atensi dari Komisi 2 agar ke depan penganggaran ini lebih mendapat perhatian oleh DPWK dan oleh pemerintah daerah. Karena kasus naik-naik terus. Kemudian mengenai pencegahan dan preventif
atas kekerasan ini juga dananya sedikit. Oleh karena itu, tentu sosialisasi penanganan kasus-kasus seperti ini dan menurunkan angka kasus ini juga berat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah kami berharap itu agar menjadi atensi dan perhatian. Karena angka kekerasan terhadap anak dan perempuan ini sangat tinggi di Kampar itu. Dan anggaran yang tersedia juga sedikit. Anggota Komisi 2 DPRD Kampar Habibur Rahman menyampaikan pihaknya akan melakukan pengawasan yang lebih ketat, baik terkait tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak maupun dari sisi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah. Karena jika ini tidak dilakukan, dirinya yakin akan semakin banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tak tertangani nantinya. Ditambah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan mereka, baik ke pihak kepolisian maupun dinas DPP KBP3A Kabupaten Kampar. Pertama tentu kita apresiasi juga Kabupaten KBP3A telah hadir ruangan komisi terkait menjalankan fungsi kami pengawasan, dan alhamdulillah dengan adanya RDP hari ini kita sudah dapat gambaran dari mereka bahwa realisasi mereka sangat kurang, dan kita juga prihatin. Di awal tadi dan sampai akhir rapat kita menginstruksikan kepada mereka akan sesegera mungkin dieksekusi dan dilaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang intinya tidak melanggar aturan yang ada. Ini kan ada persoalan kekerasan anak yang cukup tinggi angkanya. Seperti apa nanti kita mengawasi ini? Alhamdulillah, kita juga tadi sampaikan oleh PTD-nya terkait mengenai permasalahan-permasalahan ada masalah penanganan perempuan dan kekerasan terhadap anak. Kita support mereka dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dan kita berharap dapat menyelesaikan masalah dan menjadi keluhan daripada mereka terkait masalah anggaran. Ini akan kita pertimbangkan dan akan kita sampaikan kepada TAPD dan juga kepada Banggar nantinya. Selain itu juga masalah Kabupaten Layak Anak yang juga sampai hari ini menjadi target bagi kita untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Seperti apa dorongan kita nanti, Pak? Terkait yang laporan daripada Kabid yang menangani KLA ini tadi disampaikan, insya Allah pengumuman terkait nilai yang kita sudah peroleh itu nanti di bulan Juli. Dan mudah-mudahan kita berharap proses ini menghasilkan yang lebih baik, karena kita hari ini berada di Madya, kita berada nanti di Nindya sesuai dengan harapan kita bersama. Dan kita pun juga mensupport kegiatan-kegiatan ini, dan kita juga memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan daripada KLA ini. Dan nanti apakah di APBD perubahan ini kita akan mendorong anggaran yang cukup besar ke dinas ini, Pak? Insya Allah sesuai dengan pembahasan tadi, kami akan berkomitmen kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, terutama untuk memperbaiki citra Kampar di mata nasional, tentu kita akan dukung dan kita berikan lebih anggaran, dan kita akan sampaikan di Forum Banggar dan termasuk kita sampaikan di APBD nanti. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini juga meminta harus ada komitmen kuat dari semua pihak, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi pencegahan dan penanganan kasus. Dan Komisi 2 akan segera mendorong pemerintah Kabupaten Kampar supaya pada APBD perubahan ini untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar di Dinas DPP KBP3A Kabupaten Kampar, khususnya untuk program penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.